Memperlihatkan kepada generasi muda yang akan datang ini bahwa kita bisa berbuat banyak untuk negara dan bangsa kita ini. Sebagai masyarakat Indonesia, biarpun kita keturunan, saya keturunan Tionghoa misalnya, saya minoritas dari juga agamanya Katolik, saya ini daripada sukunya, asalnya dari Padang, Sumatera Barat. Jadi saya ini sebenarnya triple minoritas. Cuma saya ingin menerbitkan yang biarpun saya itu pertama kali itu saya selalu berpikir apa perlu gitu. Orang saya membuat riwayat hidup saya ini karena saya pada saat itu selalu bertentangan biar saja orang tahu sendiri tanpa saya harus melakukan itu. Tapi teman-teman saya itu mengencourage saya untuk bisa menulis itu, terutama yang saya sangat tentu pada saat itu saya merasa teman yang dekat sama saya yaitu Pak Yaakob Utama itu meyakinkan saya bahwa ini harus dibuat buku ini. Maka itu saya kasih saudara Robert Andi yang diutus dan oleh Kompas untuk mencoba membuat buku saya ini. Jadi baik oleh saudara Lili utamanya maupun tentu saudara dari juga dari redaksi Kompas sendiri. Ya, jadi semua merekomendasikan dan saya betul-betul merasa apa yang saya inginkan ditulis dalam buku ini dalam bentuk populer, sederhana saja tanpa juga terlalu detail memperlihatkan mengenai riwayat daripada buku saya ini, tentu saya berterima kasih. Enak dibaca dan silakan coba, Anda akan tidak berhenti membacanya sampai selesai. Di samping substansinya sebagai tulisan juga buku ini sangat baik. Terima kasih kepada Pak Adi atas karya yang bagus ini. I was waltzing with my darling to the Tennessee walls when an old friend I happened to see introduced her.